install Play Store. Play Store. Aruba Instant On. Kita coba install. Kita connect ke WiFi UPTTIK ya. UPTTIK connected. Ini proses instalasi. Aruba Instant On, lagi proses install. Verify Instant On, proses installing. Coba kita open. Sambungkan WiFi-nya dulu. WiFi-nya sudah terhubung ya. Create account. Emailnya dan nama Gmail, password. Okay. Agree, kita create account. Ini proses pembuatan akun baru. Ada cek email, kita lihat email. Baru enggak ada emailnya. Aruba it's mana jadi Twitter. Verification gigi pertama Gmail in the next few minute. Follow instruction. Ya, coba lagi, belum nyampe kali ya. Berapa lama ya? Order spam. Gak ada juga. Loh, kemana ya? Ah ya, ini dia baru nongol. Instant on, no replay, confirm your email, confirm now. Ini sudah. Your account has been successfully enabled. Ya, akun saya sudah berhasil diaktifkan. Terus gimana nih? Kita masuk ke instant on-nya tadi ya mungkin ya. Continue. Welcome to Instant, get started. Continue. Access point, continue. Your Instant On device will be part of private network behind existing gateway firewall. Okay, directly. Okay, kita di belakang firewall ya. Kita di belakang firewall, continue. Connect POA ke NN port. Okay, sudah tadi ya. Sudah kita selesaikan. Step complete. Find my device. Oke, kita cari device-nya apakah. Turn on location service and set Aruba Instant On app permission. Instant On device. Turn on location service. Continue, coba. Hello. Serial number. Oke, kita masukkan scan barcode aja ya. Scan barcode-nya. Gimana nih? Scan barcode ini mungkin. Barcode-nya barcode di sini ya. Sebentar, kita serial number ini dia. Serial number. Ya, ini dia serial number-nya. Search for device. Verify that device matching this serial number, power and connect the HCP ready. Okay, search for device.
verify that device. Loh, ini udah nih. Enter serial number. Chamber between green and amber. Oh, yaudah nih. Oke, terus. Scan for barcode. Share number-nya mana? Oke. Serial number-nya. Serial number. Oke, ini baru ketemu ya, device found. Model HP 11 SNCNJKT at device. Network name-nya, give a name to your network and security. Unila. Password-nya 1, 2, 3, 4, 5. Password-nya ini, terus continue. Country adalah Indonesia. Pilih Indonesia. Oke. Okay. Site name Unila site. Activate site. Show it to me. It's now active and your network is being configured. Waduh, keren. Show it to me. Oke, okay, kita lihat. Oke, okay, network aktif ada 1. Wih, langsung kan? Detect dia. Ini implant on nih. Network aktif 1. Network are active. No client connected. Transfer last 24 hours. Device online 1. Kita lihat menunya apa aja ya. Site management. Ini menu site management. Terus ini dari add new device. Kalau ada tambahan lagi ya mungkin ya. Terus set up new site. Kalau ada device baru lagi. Coba. Ya, ini kita reset lagi aplikasinya. Serikat. Network are active. Coba kita lihat networknya aktif ini apa aja. Employee network. AP-nya coba. AP-nya apa nih? Coba saya. Sini kan? No network. Jalan nih. Side called. Everything is okay. Last restart. Ini employee network. Network restart. Block connected. Download. Oh, itu baru hidup nih lampunya nih. Oh, lampunya baru hidup. Coba kita terusin kameranya. Recording ya, ini ya lampunya baru nyala, tadi masih mati, baru associate kayaknya. Terus kita lihat apakah dia sudah broadcast. Ini employee, coba kita lihat. Salah. Harusnya namanya Unila ada ini ya. Belum ada tuh. Ada Unilanya. Oke. Ini Unila ada, kita konekin. Set. Ada WPA-nya. WPA-nya kita setting. Hey.
profil menilainya ya. Gimana tadi? Nah ini Unila. Oh, bisa dipakai radius juga ya. Ini WPA-nya. Oh, ini dia. Ini WPA-nya. Coba kita hubungkan. Unila, maksudnya adalah ini. Choose show password, connect. Authenticating proses dan jeng, apakah dia bisa terhubung? Kurang connect, maksudnya salah. Oh, pagar, kurang pagar. Connect. Ya, connected. Alhamdulillah. Coba kita lihat, laptop handphone saya sudah terhubung. Man, coba pakai ini kamu, Man. Laptop kamu nyambung ke Unila. Passwordnya U besar Unila 12345 pagar. Unila. U-nya besar ya. Nah, kita lihat. Tadi handphone saya sudah mestinya sudah terhubung ya. U besar Nila kecil 12345 pagar. Ya. Nah, ini connected 1. Ini dari handphone saya ya, dari handphone saya terhubung. Connect kapan? Oke, satu lagi terhubung ke HP Aruba ini dari PC ya. Dari laptop. Tapi masih belum terbaca. Connected ya. Coba kita lihat. Coba browsing, Man. Nah, ini sudah dua klien, oke, dari handphone dan satu lagi dari laptop. Nah, desktop ILNG. Ini kalau handphone saya terdeteksi ininya Linux ya. Unila good signal. Upload, download ketahuan semua. Wah, keren. Desktop Windows 10, ini punya Nyoman. Signal, wah, 7 kbps. Coba download, Man. Seru Unila. Mantap. Jadi kita bisa memantau aktivitas dari klien langsung lewat aplikasi Aruba Instant On ini tadi. Keren. Jadi kita tidak perlu controller lagi ya, kontrolnya disediakan di cloud. Inventory. Ya, ini apa nih tadi nih? Application. Kita bisa melihat application. Instant messaging, email, business economy, utilities, web, social network. Ada adult content juga. Download ya, oke. Download Man, cuman. Ya, emang 4 mega. Education, explicit gaming, government, kids. Keren dia bisa filter traffic ya. Ada kategori dia buat langsung shopping, streaming, sport, wire. Wow, mantap. Download ya. Oke, kita lihat. Sudah selesai. Oke, kita lihat ini ada aktivitas download. Wah, ini kamu kebacanya 12 mega, Man. 12 Mbps. Ini signal strength ya, 34 Mbps ini signalnya, transfernya. Enggak ding, ini transfer yang ditransfer 1,9 mega. Oke, kita ulang lagi ya. Dua device terhubung. Ya, device-nya apa saja kita lihat. Ada dua klien, transfernya 2,14 MB. Ini connected for 3 menit. Aktivitasnya bisa dilihat. OS ini handphone saya, Linux, IP-nya ketahuan, MAC address ketahuan, download-nya aktivitas juga ketahuan. Terus ini yang laptop. Bagi aktivitas download. Apa saja yang download ketahuan. Ini access point-nya, seri AP
linknya gigabit ya, Gbps per gigabit. Oh, ini ada 2,4 dan 5 giga ya, ada. Oh, yang 2,4 ada, yang connect ke 5 giga juga ada. Mantap. Mungkin yang di blok nggak ada. Yuk, kita lihat. Tapi sudah ada informasi aplikasi. Oh, sudah muncul ya streamingnya. Ada aktivitas streaming, kemudian web, utilities, produk, bisnis, ekonomi, social network. Padahal konten nggak ada. Inventory. Oke, demikian. Ya, kita lihat ini aktivitasnya. HP-nya masih hidup, nyala dengan POE terhubung. Dan demikian saja unboxing perdana. Rasanya Indonesia baru pertama kali ya Uniline dikirimin perangkat Aruba seri AP11 dengan terhubung ke ke Aruba InstantOn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.